Detik-detik aksi penyelamatan seorang bocah di Kabupaten Bogor yang terseret arus sungai terekam kamera. Meski di tengah arus air yang deras, seorang warga yang merupakan penjaga tempat wisata itu nekat terjun dan menyelamatkan bocah yang sudah sempat tenggelam. Aksi heroik pria itu pun viral di media sosial. Seperti inilah detik-detik aksi seorang warga menyelamatkan seorang bocah yang terseret arus sungai di tempat wisata Kali Cipamingkis, Desa Sukanegara, Kabupaten Bogor. Aksi heroik warga yang bertugas sebagai penjaga keamanan tempat wisata ini pun menjadi viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi pada Senin 1 Mei 2023 ini berawal saat seorang anak yang lepas dari pengawasan orang tuanya masuk ke dalam sungai untuk mandi. Derasnya air membuat anak berusia 9 tahun itu pun jatuh dan terseret arus. Warga yang diketahui bernama Atim sontak berlari dan meloncat masuk ke dalam sungai tanpa peduli air yang sedang deras. Ia pun berhasil mengevakuasi anak itu dengan selamat ke pinggiran sungai, meski harus kehilangan kunci motor dan uang Rp500.000 yang ia kantongi saat itu. Kebetulan saya lagi jaga di sini gitu. Tahu-tahu ada anak kecil tenggelam, saya ketahuan sama saya, udah aja saya selamatin di situ. Anaknya dari sono. Dari seberang? Ya, dari seberang. Dia mau mandi apa gimana Pak ceritanya? Ceritanya mau mandi. Mau mandi, ya. Tapi airnya kondisinya gimana Pak? Agak gedean sedikit. Deras ya? Deras. Sebelum kejadian, objek wisata yang dikelola secara swadaya oleh warga setempat ini sempat diterjang banjir saat malam hari. Pengelola pun telah melarang pengunjung untuk bermain di pinggiran sungai. Kalau di daerah Sukamakmur sudah hujan, di sini sudah ada himbauan Pak. Emang pengunjung itu dibubarkan, sudah tidak boleh lagi ada di Cipamingkis. Kalau yang pas banjirnya Pak, tenda itu emang roboh Pak. Emang kalau banjir cukup lumayan deras itu Pak. Emang kalau itu udah banjir 5 tahun sekali Pak. Sempat menyapu ini ya tenda-tenda ya? Sempat menyapu tenda-tenda warung yang ada di pinggir kali. Hingga saat ini, lapak pedagang yang sempat diterjang air juga masih dibenahi oleh warga. Meski merusak puluhan lapak, terjangan banjir itu tidak menimbulkan korban jiwa. Muhammad Bakri, Kabupaten Bogor.